Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Baitur Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang knalpot pada motor standar ya. Dan di sini ada motor Mega Pro dengan spek mesin standar dan juga karburator juga menggunakan orinya standarnya. Dan juga mesin belum ada oprean dan juga masih standar nyel. Standar paling ngeyel iki. Ya. Dan di sini yang punya pengen dikasih knalpot racing atau knalpot war ya. Ben barbar ngene. Nah, ini sudah diganti tak nilai herannya. Dan ini lahirnya langsung aja yang enggak sembungan tengah ini langsungan yang PNP Mega Pro. Dan di sini menggunakan silinder ini. Nah, ini tidak membahas tentang knalpotnya apa ya sebenarnya. Ini hanya membahas tentang gimana kondisi mesinnya dikasih knalpot war. Nah, gimana suaranya, gimana tariannya. Ya, kita coba kontak. Oh, kontakan. Ya sudah, saya matiannya. Ya, untuk saya rasa ya, kalau dikasih knalpot bor itu ya, itu tariannya lebih plong itu. Ya, kalau menurut saya, ini kalau saya rasakan. Dan tadi juga saya udah tes jalan itu, di tarian itu lebih los gitu, nggak ngempet. Tapi sebenarnya juga tergantung settingan karbunya setelah nanginya. Dan juga apalagi ini bisa menggunakan karburator PE PWK bisa, cuma kita harus mengubah portingnya dan juga bisa ganti noken. Kalau di up juga malah bagus. Ini bisa kok dikasih karbu PE28 bisa, cuma ya jangan-jangan cek-cek nanti settingannya susah kalau karbu PE yang merah-merah itu ya. Hanya ini video saya menjelaskan, ya bukan menjelaskan ya, hanya ngetes suaranya sama tarian apakah motor standar bisa dikasih knalpot racing. Bisa, kalau menurut saya bisa ya. Ya, bagi pelajar yang belum bisa up mesinnya pengen knalpot racing bisa ya. Ya, terima kasih, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Salam otomotif, salam merek.